Pemirsa, bangunan Pasar Tanah Abang di Blok G Jakarta Pusat mengalami keretakan. Sejumlah pedagang di Blok G menyebut keretakan itu sudah terjadi sekitar 7 tahun lalu. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung bersama reporter Ira Putri serta juru kamera Ria Nurian Ningsih. Ira, ya jadi seperti apa upaya renovasi terhadap bangunan yang retak di Blok G ini? Ya Rolando dan pemirsa, proses pembangunan dari tempat pedagang sementara yang ada di Pasar Tanah Abang, tepatnya di Blok G Jakarta Pusat ini, masih terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ini merupakan salah satu dari langkah renovasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap Blok G yang ada di Pasar Tanah Abang ini, sebelum nantinya bangunan Blok G ini akan dirubuhkan, dihancurkan untuk dibangun kembali. Dan saat ini memang proses pengerjaan dari tempat pedagang sementara ini masih terus dikebut untuk agar para pedagang yang berada di Blok G ini nantinya akan dipindahkan ke tempat pedagang sementara. Untuk saat ini tadi kami juga melihat bahwa sudah ada beberapa pekerja yang turut terus melakukan pengerjaan dengan mengoperasikan alat berat. Ada sekitar 3 alat berat yang dikerahkan untuk melakukan proses renovasi, salah satunya adalah untuk membangun tempat pedagang sementara. Dan saat ini memang pedagang yang ada di Blok G salah satunya tadi menyebutkan bahwa keretakan bangunan yang ada di Blok G Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ini sudah berlangsung sekitar 7 tahun. Dan berdasarkan pantauan kami juga tadi kami melihat bahwa keretakan bangunan tersebut terjadi di 3 lantai, tepatnya dari lantai 2, 3 sampai lantai 4. Di mana keretakan yang terparah terjadi di lantai 4 dengan lebar keretakan mencapai 4 sampai dengan 10 cm. Retakan terjadi juga pada dinding luar masing-masing lantai. Selain itu, plester yang dinding yang ada di masing-masing lantai, tepatnya di bagian luar dari dinding tersebut juga sudah terkelupas. Bahkan juga kami juga melihat bahwa bangunan yang ada di Blok G ini yang mengalami keretakan juga terlihat miring. Sehingga pedagang maupun para pembeli yang ada di pasar Blok ini seringkali merasa tidak nyaman akibat adanya keretakan ataupun kemiringan bangunan yang sudah cukup terasa ini. Selain itu juga jika diamati bahwa berdasarkan tadi wawancara kami dengan salah satu pedagang, dikatakan bahwa bangunan lama ataupun bangunan yang ada di Blok G Pasar Tanah Abang ini sudah berdiri sekitar 30 tahun, dari tepatnya dibangun pada tahun 1884. Dan kini ada 1.100 jumlah pedagang yang ada di Blok G, namun yang sudah direlokasi mencapai sisanya tinggal 300 pedagang saja. Dan memang Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan sekitar 32 miliar untuk bisa merenovasi ataupun membangun kembali bangunan Blok G yang ada di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ini. Rolando. Iya, jadi Ira, bangunan ini sudah tidak berfungsi begitu ya, atau apakah masih ada aktivitas menurut pantauan Anda di sana? Ya Rolando, tadi kami melihat bahwa di lantai 2 dan lantai 3 Blok G Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ini masih ditempati oleh beberapa pedagang, namun memang jumlahnya tidak banyak. Tapi untuk lantai 4, bangunan yang memang mengalami keretakan cukup parah ini sudah tidak lagi dihuni oleh para pedagang ataupun juga sudah dikosongkan. Dan tanggapan Direktur Utama Perumda Pasar Jaya yakni Arif Nasruddin mengatakan bahwa yang terjadi di Blok G Pasar Tanah Abang ini sebenarnya bukanlah lagi merupakan keretakan, melainkan memang karena ada 2 bangunan di Blok G yang berdempetan dan sehingga adanya penurunan tanah sehingga mengalami kemiringan. Dan selain itu juga Arif menyatakan bahwa sampai saat ini proses tempat pembangunan ataupun pedagang sementara di area parkir Blok G masih terus direncanakan. Dan dari Arif Nasruddin sendiri menyebutkan bahwa target pembangunan dari Blok G, tepatnya untuk merenovasi Blok G ini, ditargetkan akan selesai pada tahun 2020, tepatnya nanti sebelum Ramadan 2020 tersebut mendatang bangunan Blok G ini sudah berdiri dan lebih baik. Selain itu juga Arif menegaskan bahwa memang pihaknya akan bertanggung jawab terhadap keselamatan para pedagang dan juga para pengunjung yang mengunjungi ataupun yang berbelanja di Pasar Tanah Abang, tepatnya di Blok G Jakarta Pusat ini. Dan
Selain itu juga mengingatkan bahwa para pedagang yang ada di Pasar Tanah Abang, tepatnya di Blok G ini, tidak perlu khawatir dikarenakan memang Pemprov DKI Jakarta sudah menjamin lokasi ataupun perelokasian ini dilakukan dengan tepat dan efisien. Rolando.